mobilnya gede banget tuh, liatin gak muat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hah? Jangan dulu ya. Belum, gak ada kado karena kita mau berangkat ke London. Jadi kadonya ke London. Apa itu? Kado deh. Wih, apa itu? Kado. Apa itu? Kira apa? Kira ini ngapain? Siapa? Kita kirain dia dari tadi. Iya, ngapain? Dia ngapain di jalan sini? Ternyata kado. Tadi kado. Sumpah, tadi kado nggak bisa angkat gitu. Maksudnya kadonya yang ini? Kakak Al, apa tebakannya? Ini apa? Pisang. Bunda lukisan, kakak Al. Yang itu mana? Hah? Yang apa? Itu mana? Yang itu mana? Oh, yang kok nggak ikut surprise? Yang ini. Yang itu yang lagi rame. Itulah. Yang di aplikasi TikTok itu. Yang di aplikasi kasih TikTok tuh rumornya gosipnya kira-kira bener nggak sih kak? Apa? Rumornya tuh bener nggak sih? Yang mana nih? Yang di TikTok itu. Yang di TikTok itu loh. Mana-mana bawa guling karena dia syuting. Ini oh, ini kuenya betul ya. Jadi guys, ketemu lagi di konten Maya Lalu TV. Hari ini kita mau bikin surprise buat lo. Sebenarnya bukan surprise ya, kita pengen celebrate dulu ulang tahun yang ke-23 di tahun 2023. Al juga udah 2 hari ini nginep sini. Ini bandiran Faiz. Hah? Ini bandiran Faiz. Wah. Dikasih dupa, wah terima kasih. Ini ulang tahun siapa yang dikasih ya? Dia siapa? Tadi Al beli kue dulu buat Dul. Masih ada yang buka tokonya kue? Kebetulan pas tadi, misul kurang. Oh misul kurang? Oh yaudah pas lah. Nanti kita, sekarang jam 11. 11 malam guys. Eh 45 menit. Jam 23.17 ya. Ini juga dikasih apa ini? Dikasih dari apa? Dari Ami Faiz. Dari Om. Dari Om Faiz. Ini Sidul sih yang suka sebenarnya ya. Tapi kita coba aja bakarin. Ini korek dong. Ah, kameramennya bawa korek nih. Bunda enggak pernah nyalain dupa, jadi enggak tahu gimana cara nyalainnya. Ini gitu, dibiarin nih. Setengah ini udah cukup satu ruangan kan. Oh gitu. Biasanya aku dulu kalau bakar tuh ini pakai apa namanya tuh kayu gaharu. Udah ambil dulu sih. Dulu kan karena dulu tuh suka bakar-bakaran gini karena dia suka banget bau-bau oud, bau-bau kayu gitu loh. Kok ini enggak oud sih kayaknya. Ini apa ini? Kayak campuran dari berapa negara gitu. Oh gitu. Udah diseleksi. Campuran dari berapa negara? Baunya enak ini ya? Makasih ya. Ami. Oh ya gimana? Besok kan Bunda pergi. Dia tuh sebenarnya ya guys, pas aku besok pergi ke London, dia pas hari terakhir syuting. Iya. Tapi aku suruh dia nyusul juga kayaknya. Kemarin kamu baru dari London sih ya, habis dari London terus ya. Oh ya, tadi siapa sih Tisa juga dia sempat izin pengen surprisein si Dul. Terus ya, aku nggak tahu ada plan apa, aku juga nggak ada plan. Aku cuman kita cuman memang emang KAL emang pengen tidur di rumah aja karena aku mau berangkat ke London jadi. Kebetulan pas ulang tahunnya dulu juga. Ini juga nanti abis ini ulang tahun tanggal 1 tapi kita nggak ada, kita lagi pergi semuanya ke London. Seneng kali jadinya aja. Apa? Kado. London. Masih mau dikadoin? Seumur gini ya Allah. Kamu harap-harap kadonya apa aja? Namanya anak-anak ya, walaupun udah punya duit sendiri ya tetap minta kado. Kadonya di kamar di belakang.
Parmen, gue bantuin gak? Mas Wendy. Kadonya ntar aja kali ya? Kadonya sekarang apa? Ini sekalian aja. Pak Arman sama Mas Wendy yang ngeluarin, tapi aku mau ke Bunda dulu. Ya ini lah sini. Kok cuma sih gak cuma? Kok cuma? Apanya? Masa cuma? Oh ini dia. Dua, tiga. Ini bawahnya. Pak Arman bawa kadonya aja Mas Wendy, aku bawa kuenya. Kemana nih masukin? Masukin kuenya. Ini sih. Gak apa-apa. Udah. Kabar kamu? Baik. Harum sekali. Selamat datang. Aku bilang aku lagi di rumah. Hah? Enggak, aku lagi di rumah. Oh, kok sengaja matiin itu ya? Hah? Sengaja matiin kabel dari kabel dia. Oh, kamu bilang lagi di rumah. Terus di rumah, terus aku ngantuk gitu. Terus soalnya besok syuting gitu aja. Terus jangan-jangan dia tidur lagi sekarang? Enggak kok, dia masih ngechat aku 3 menit yang lalu. Terus kamu bilang happy birthday ya gitu. Mm-mm. Karena kan udah jam 12 kan. 2, 3. Tadi agak jali juga bawa kue, tapi kuenya kayaknya hancur. Kakak gimana? Tadi belinya tuh jam 10 malam naik motor kayaknya jadi hancur. Kakak ada juga udah? Ada. Emang 2 hari ini udah nginep sini dia, kan besok kita berangkat rame-rame kan? Oke. Okay. Jadi kue yang dari yang tadi aku disuruh beli penyok semua. Dah, ini kita siap-siap kali ya. Boleh. Oke deh. Kadoku taruh di bagasi. Ini dari tadi aku suruh beli dan hancur penyok-penyok. Ya boleh, yang penting formalitas ya, Nek, gitu. Ini ada 2. 3. Dan 3. 2 dan 3. Bisa gitu. Filosofi 2 tidak. Ya bis, ya gak tau belinya gitu. Udah gitu kuenya ngegeser lagi kesini. Dari tengah ngegeser. Bisa geser-geser gitu. Dah, yuk. Kang Ghazali. Kakak. Tidur jangan. Sini yuk. Dah, yuk. Pak penyok, Pak. Penyok. Jauh bisa. Tadi beli naik motor. Gimana sih? Ojek. Naik ojek online, pantes. Dikasih notes kali. Soalnya tadi enggak, kakaknya kan baru selesai syuting. Aku bilang ada tuh kue, saya buka enggak. Bisa. Aku pikir dibeliin sama ternyata naik ojek online ya scrollnya. Jangan lupa pakai Samsung. Yeah. Happy birthday.
bisa lu mana gitu ke kamera. Iya. Kasih, makasih. Tradisi jam 12, salam dari Dedi. Dedi udah tidur. Iya, iya. Waalaikumsalam. Salam dari El juga, El kakak El capek. Terus kadonya di London aja ya. Kadonya belum, gak ada kado karena kita mau berangkat ke London. Jadi kadonya ke London. Iya, kalau aku kan gak ikut. Karena kamu gak ikut. Ya, jadi kadonya ada. Happy birthday juga buat Al Ghazali dan Jangan Satu. Nanti. Oh iya, belum. Jangan ketemu nanti, iya. Pulangnya. Ya wis, makasih. Kamu tadi gimana? Setisa di rumah? Gak, kirain sini. Apa itu? Kado deh. Wih, itu kado. Itu apa itu? Kado. Apa ini? Kira apa? Kira ini apa? Siapa? Kita kirain dia dari tadi. Iya, ngapain? Dia ngapain di jalan sini? Kado. Coba, tadi kado mana bisa angkat gitu? Maksudnya kadonya yang ini? Iya. Nanti coba dulu. Buka. Susah bukanya nanti aja deh. Bisa. Buka. Parman gimana? Parman, tolong Parman. Apa mau sekalian kuenya? Satu lagi. Lihat foto air. Jadi kita berhubung biasa kalau air kolam renang biasanya langsung ceburin di depan. Berhubung kolam renangnya lagi nggak ada air ya, boleh ya. Coba deh, jangan buka dulu. Coba apa? Kira-kira. Buat nunggu. Coba satu pertama. Sandaran buat ini apa? Sandaran. Rapi pun. Jalan dulu. Kakak Al, apa tebakannya? Bedanya apa? Bunda lukisan. Kakak Al. Lukisan, bukan. Coba dong, satu huruf depan. Kunci, kata kunci, Kak. Kayu. Kasur. Iya, kasur lipat, bukan. Betul, enggak ya. Pokoknya Kak depan. Ya. Kita langsung bikin aja orang. Kaca, bukan. Kaca. Pasti kaca. Bener. Kaca apa? Karena lu butuh dulu, karena butuh apa enggak gitu. Maksudnya suruh gimana cermin, nih? Cermin. Kayu aja bener. Kayaknya sih bener. Wah. Gimana? Kenapa bisa dikasih kaca? Kenapa kayaknya suka kaca? Soalnya kan dia suka manggung kan. Sebelum manggung tuh kayaknya biar kelihatan semua gitu. Dari atas ini kaca ya? Dari bawah ke panggung gitu. Bukan nih. Padahal kamar mandi dari kaca belum ada. Tapi gak perlu dari bawah sih. Jadi kayak bisa ngeliat dari atas kepala sampai kaki. Gue udah keren. Tentang dosa-dosanya juga gitu. Disuruh ngaca berarti. Filosofinya disuruh ngaca. Ya. Duh, makanya kesalahan gitu, Dul. Mau ngomongin itu harus ngaca dulu. Dan kayak ngaca gitu. Ngaca ya, gitu. Cermin. Dul, taruh mana, Dul? Taruh dalam, bro. Taruh dalam. Di kamar. Ada, Dul mau perform sama temen-temennya, Dul. Ngaca di sini. Tuh, ngaca. Ada filosofi lagi ya dari kaca ini? Enggak sih. Tuh kata bunda tadi benar deh. Apa gitu? Tuh kata bunda benar tadi. Suruh ngaca dulu. Suruh ngaca kalau lagi ngerasa gimana? Ngerasa gimana tuh? Maksudnya ngerasa kalau bawelin tisa gitu. Pegain. Maksudnya ngerasa bawelin tisa suruh ngaca dulu gitu. Ngaca dong gitu. Tok kumahen nih. Itu filosofi lainnya tuh ya. Ntar aja kali ya. Oke, ntar aja lah. Udah, semoga berguna ya. Amin, makasih. Semoga berguna ya. Oke deh. Kak, ucapannya apa, Kak? Selamat tahun buat Dul. Penting panjang umur. Sehat. Selalu. Penting bahagia dengan akhirat. Amin, makasih. Harapannya ya, di umur 23 tuh Dul makin apa? Makin matang lagi dalam pemikiran. Emang selama ini dulu kenapa? Enggak, matang aja. Kan udah matang, lebih matangnya lagi. Udah matang. Ya, gosong. Kasih setengah matang. Jadi gosong. Ucapannya buat dari Tisa. Semoga panjang umur. Terus sehat yang penting. Amin.
karirnya makin lancar. Apa lagi ya? Jauhi dari penyakit. Iya, dijauhi dari penyakit, amin, amin, amin. Dijauhi dari segala sesuatu. Tapi enggak dijauhi teman ya? Jangan dong. Jangan dong ya. Dijauhkan teman yang dari, buruk kejauhin. Ya. Dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Amin. Pokoknya lancar selalu. Amin, 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 amin. Ya kalau gue adalah tetap seperti biasa tadi, semoga dulu rezekinya banyak. Amin. Meledak lagunya. Amin ya Allah. Dapat level yang concern banget sama dulu, dan dulu dapat kreativitas lagu, bikin lagu yang bagus banget buat Indonesia dan banyak orang. Amin. Buat Pak Arman tuh kasihan. Pak Arman kasihan buka-buka kaca tuh. Pak Arman spesial loh, potongan gue pertama. Jujur ya, jujur li, Eko gak pernah ke ruangan sini. Karena sini udah hampir setahun kayaknya dibongkar sini. Apa, kelam perenangnya jadi agak-agak kesini-sini, ke belakang-belakang sini. Makasih Kakak Al Ghazali atas kuenya. Siap Al. Yang itu mana? Hah? Yang apa? Itu mana? Ya apa? Yang itu mana? Oh! Yang kok gak ikut surprise-in? Yang ini. Yang itu mana? Kok gak ikut surprise-in? Yang mana apa yang mana? Yang itu apa yang ini? Yang itu yang lagi rame. Ya, itulah. Yang di aplikasi TikTok ini. Yang di aplikasi TikTok tuh rumornya gosipnya kira-kira bener gak sih Kak? Apa? Rumornya tuh bener gak sih? Yang mana nih? Yang di TikTok itu loh. Yang itu. Yang lagi nyubit klipnya gemes, gemes, gemes. Lihat lagi. Hah? Di aplikasi TikTok itu. Lu udah kenalin belum, Dul? Yang mana? Yang mana? Setuju, Dul, setuju. Yang selama gak kenal, happy, setuju. Ya. Oh, itu. Jangan ada bunda. Loh, kenapa tadi aku udah? Pak Arman nggak disuapin? Pak Arman mah ceburin aja kolam renang tuh. Sakit. Akhirnya nggak ada. Pokoknya doain aja deh, semoga sukses. Pak Arman nangis karena apa? Karena ngantuk terus bukain kaca gitu? Nggak, cuma campur, ngantuk, cuma ya sedih aja. Orang-orang gimana sih? Ulang tahun. Ngaruh, saya nggak dikasih gue. Dah guys, thank you udah ngikutin kontennya Maya Dul TV. Pokoknya Dul, doain ya supaya Dul sukses ya guys. Thank you, bye. 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 Dari pacar yang tercinta nih Mas Dul. Kira-kira gimana? Kalau Mas Dul mau manggung gimana ngacanya? Ngacanya dia gimana praktekin dong? Pakai baju. Pakai baju begini. Oke. Terus saya sekarang berdua nggak ini sendiri. Iya, aku nggak tahu kayaknya cocok untuk. Boleh Pak. Jadi kalau kamu manggung nih kan bisa kayak ah gue pengen pakai topi ah. Iya. Jangan tuh ah jelek deh. Jelek deh. Kalau Pak Arman iya. Atau topi ini. Kalau ngeliat ini di jatuh atas tuh, ini dari atas. Nah, gini. Ya kan? Ini pas ya? Pas. Pas banget. Ini dari atas tuh. Bagus gak? Oh iya. Masih. Suka gak? Gak mau. Emang gak punya kan? Bukan kaca, namanya cermin. Iya benar. Filosofinya apa kan? Kalau dikasih cermin. Hah? Enggak ada filosofi. Cuma pengen berguna aja kamu. Masa kaca pakai ini? Oh. Gak kelihatan kan? Kaca kamar mandi juga gak maksimal. Kaca ini. Kalau kamu perform. Ya. Kira-kira berguna gak? Berguna banget. Sini. Dulu udah packing ya dulu? Hah? Udah packing. Dikit lagi kok. Kamu udah packing? Ini bawa apa? Paling bisa udah packing doang gitu. Kamu udah packing ya kamu? Oh ini gak enak. Ini bawa apa nih tuh? Obat, obat batu. Bukan. Itu terapi. Detox. Mana?
bagus sifat merek gitu.